kembali ke konten reaction ya guys. SNK kemarin baru aja selesai ngadain SNK World Tour Championship ya, turnamen resmi mereka untuk King of Fighter 15. Karena acaranya malam, dini hari, jadinya aku pasti udah tinggal tidur duluan ya. Terus aku pas bangun tidur ternyata mereka ada pengumuman Fatal Fury lagi guys ya, Garo harus di reaction guys. Jadinya aku belum nonton sama sekali ini ya. Jadinya kayaknya ada 3 pengumuman, tapi di sini ternyata sebenarnya 2 ya. Jadinya ada announcement, terus ada karakter trailer di sini. Meskipun dari thumbnailnya udah kelihatan, tapi ada gameplay yang diberikan mungkin. Jadinya kita langsung aja ya, mungkin dari announcement. Kira-kira enaknya Inggris apa Jepang ya? Kayaknya aku bakal Jepang aja sih, karena kayaknya aku masih nyaman sama pengisi suara yang ini. Tapi kalau benar mereka pakai dua voice actor, wah gokil juga dong bisa nyewa. Oke, mungkin langsung aja kita lihat ya, Fatal Fury City of the Wolves. Gas banget dong. Suara aman lah. Buset, mesin arcade. Aduh, Fatal Fury 1 guys. By the way, aku udah pernah coba. Mungkin kita bakal coba legasinya juga kayaknya. SNK, waduh. Wah, ini nih The Legend Lives On. Come on. Waduh. Oke. Woo. Rev guard. Rev blow. Wah, top kah? Rev. Rev axel. What the hell? What is that? Oh. Rev it up, unless your fury. Wah. Bentar, ulang. Ulang banget lah. Ya ampun. Oh my god. Oke. Agak lebih bagus ya. Aslinya ya hampir mereka ya, tapi waduh, pakai sound Inggris satu. Pakai sound efek kayak gitu loh malahan. Ah, nggak ditujukan UA-nya juga sih, jadinya cuma ini. Rev blow, top art, rev arts, rev axel. Oh, pakai nama ininya. Rev it up. Oh my god. Early 2025. Tahun depan guys. Tahun depan Fatal Fury, sial. Aduh, gila. Mari kita sedikit bedah what we got here. Oke. Okay. Coba aku lambatin. Kurang apa ya? Ini ya pakai aset King of Fighter sih. String. Reviving up. Kayak drive god ya. Drive blow, drive arts. Oke. Power down. Rising tackle. Waduh, kayaknya bakal bagus. Sebenarnya aku gak yakin sih. Memang kayaknya gameplay wise kayaknya nggak bakal ada banyak perubahan dari King of Fighter sebelumnya versi single, tapi kayaknya nggak kayaknya mereka tetap bakal poles game ini sih, tetap bakal dipoles. Itu ya kayak teman-teman, ternyata cuma pengumuman dan beberapa gameplay. Mungkin kita bakal cek langsung aja, kita lihat karakter trailernya pakai versi Jepang aja guys. Ternyata aku nggak nyaman sama suara Inggrisnya. Don't begin exe. Aduh, musiknya Rise in the Sun guys. Tapi bogar. Oke. Hotaru. Oh ya. Yeah. Taizok is back. Wah, Griffon Max. Oke. Okay. Ini Presta. Oh, ini karakter baru. Oh. Oh my god.
rising tackle, let's go. Set, set, set. Oke. Okay. Oh my god. Oh, oh. Oh my god. Set, set. Oke, okay. Terry, Terry. Bareng, bareng knuckle. Oke. Okay. Rising tackle. Buster wall. Oke, okay, nice, nice. Oke, okay, udah dapat. Oke, okay, nice, nice. Oke, okay. Wah. Oke, okay, Taizok, 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 let's go. Oke, okay, asik. Masih sama. Kita dapat 5 karakter dalam suatu trailer loh. Oke. Oke, okay, nice. Wah, ini karakter baru sih. Eh, mirip mirip B. Janet malahan. Udah. Hah? Oh enggak. Iza. Duh, welcome back, welcome back, welcome back. Welcome back, dude, welcome back. I mean, SNK kenapa selalu pakai musik-musik yang banger ya malahan awal 2025. Oke. Okay. Masih ada kesempatan kalian SNK, yuk bisa, yuk bisa, yuk kita ulang lagi, yuk kita kita restart lagi, kita coba cek lagi ya. Aduh, keren banget sumpah, keren banget gila. Teret. Hotaru Futaba. Hotaru udah pernah di Fatal Garu sebelumnya kayak, Taizou juga. Gila, klasik banget gila. Griffon Max. Ini karakter baru jelas sih. Ini karakter baru banget sih. Rambut berwarna lagi, ya ampun. Reja. Set, set. Oke. Okay. Gerakan yang familiar semua ya. Tapi itu kas- itu baru sih, itu baru sih, itu baru sih. Rising tackle. Terus, terus, terus. Duk. Terus, terus. Raging Storm. Oke. Okay. Bahan kenakel, rising tackle, resek apa? Buster Wolf. Karakter lainnya maybe bukan selera aku sih. Aku cuma taunya Rock sama Ateri, tapi mungkin menarik karakter-karakter lainnya. Terus, 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 terus. Oh, oke. Okay. Ternyata jurusnya aktifin jurusnya gitu ya sekarang ya. Terus there. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Oh, lebih banyak bisa dibedah dari sini sih. Bisa di banyak lebih bedah dari sini. Nah. Sorry. Oke, okay, itu udah bagus banget sih. Standar, standar, standar. Standarnya SNK banget ini. Power power geyser enggak tuh. Bro, power geyser itu, bro. Garo melakukan power geyser. Kok Garo rock rock. Si Rock melakukan power geyser. Udah ada lagu temanya ya. Oke, okay. Wait, oke. Okay. Kita turunin. Terus oke, okay. Gerakannya sama ya. Aku udah pernah main Rock Hour juga jadinya tenang-tenang. Oh, ku ada itu parry-nya. Oke, okay, top attack-nya. Terus oke. Okay. Rising-nya. Terus, terus. Oke, okay, nice. Terus oke okay, itu juga masih ada stance-nya. Oke, okay, itu ya.
Wah, masih sama juga. Oke, itu jurus level satunya. Terus, Raging Storm-nya level 3 kah? Pakai animasinya kayak gitu? Enggak, harusnya tetap ada jurus satunya lagi. Oke, terus ya, Terry biasa. Apa? Knuckle. Power. Oke. Power Dunk. Oh ya, Power Dunk ada sih. Oke. Oke, sama-sama. Oke, Power Dunk. Terus ya. Are you okay, Buster Wolf? Nice, 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 nice. Terus, terus, terus. Nice. Oke, kurang apa lagi? Oke, oke. Aku udah lupa sih movesetnya si ini, Kotaro. Kayaknya aku lupa sesama. Oh iya, memang aku pernah lawan dia sih. Aku lupa sesama ninja Shiranui enggak sih atau yang lain. Aku lupa. Aku udah lupa baca bionya. Nanti kita cek-cek lagi lah ya. Kalau ada biodata yang baru mungkin kita bakal ngecek di ininya. Oke, okay. Website resmi SNK-nya. Kalau udah ada, kayaknya belum ada. Oke, okay, Taizok. Taizok udah dari game Fatal Fury sebelumnya udah ada. Garo. Garo sebelumnya udah ada. Begulat yang lumayan ngeselin juga ini malahan. Aku penasaran dia dapat stage sendiri nggak ya? Aku kangen ring yang itu ya malahan nih. Oke. Okay. Wah, fix grappler sih. Terus. Oke, okay, nice. Aku bisa melihat dengan baik sih. Oke. Okay. Ini nih. Karakter siapa ini malahan ya? Siapa ini? Baru ini. OC baru Fatal Fury 2 ini malahan. Secara konsep aku nggak tahu dia bakal ngapain di sini. Oke, okay, oke. Okay. Ini ngambil basic siapa ya berarti ya? Kayak Rashid Survivor. Tapi kayak Kapten Komando. Aku Kapten Komando tuh. Bionic Komando deh. Oke, tertarik. Makin tertarik, Bung. Aku makin tertarik. Oke. Dan Rock Howard melakukan Power Geyser, dude. Dia melakukan Power Geyser. Astaga. Oke. Nice job. Oke, please Evo Japan apa Evo nanti itu ada pengumuman baru lagi lah ya, teman-teman. SNK mengerikan banget, udah mulai panas nih dia. Dia udah mulai panas. Kayaknya benar deh malah. Maksudnya development KOF 15 sudah selesai dan mereka bakal fokus ke Fatal Fury City of the Worlds. Karena sejauh ini yang aku pikirin adalah King of Fighter 15 itu udah dalam posisi susah menarik pasar baru lagi malah. Jadinya kayaknya mereka harus bikin game baru yang bisa menarik pasar baru dan menarik pasar lama juga, tapi tetap membuat pasar baru ini, anak-anak baru ini tetap mau main game fighting-nya SNK. Karena susah banget ini malah. Seharusnya singkat gue, Fatal Fury itu termasuk game yang sebenarnya dengan mekanisme dan input yang masih sedikit lebih mudah. Jadinya memang tidak terlalu banyak input yang musuhnya itu terlalu banyak sih. Jadinya harusnya Fatal Fury bisa lah jadi gerbang baru buat anak-anak yang baru menikmati game-gamenya SNK. So, well played ya. Aku tungguin info-info selanjutnya awal tahun 2025 guys. Yo, let's go guys. Kita nabung.